بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين أنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي رواية لمسلم أنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها. قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي
وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini sebagaimana biasanya kita berkumpul bersama di dalam membaca Rotibul Haddad, membaca zikir, membaca tahlil, membaca tahmid dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah benteng buat kita, ini adalah tameng buat kita di dalam kehidupan kita dari maghrib sampai ke pagi, dari pagi sampai ke maghrib. Kita harus ada ya, ada benteng buat kita, ada tameng buat kita, yaitu dengan apa? Yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, bagi yang menghadiri majelis, bagi yang cinta kepada majelis, hadirilah dari awal supaya bisa mengikuti
bacaan-bacaan, zikir-zikir, ya, solawat demi solawat di dalam pembacaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah benteng buat diri kita untuk menguatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperbarui iman kita, yaitu memperbanyak mengulang-ulang kalimat La ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, beruntung kita Allah kasih hidayah kita berkumpul di tempat ini, tidak hanya berzikir, akan tetapi kita baca sedikit demi sedikit satu ataupun setengah dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hadisnya Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca adalah wahyu dari Allah melalui mulutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dengan yang ketiga dari hadis-hadis yang kemarin, anjuran untuk menambah kebaikan di akhir umur. An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan, satu salat, ba'da an nazalat alaih, setelah diturunkan oleh Allah kepadanya surat idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Illa yaqul, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan fiha, di dalamnya, subhanaka rabbana wa bihamdika, maha suci Allah, rabbana Tuhan kami, wa bihamdika, segala puji untuknya baginya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, yang sangat kuat hadisnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, fi sahihain, dari Imam Bukhari wa Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukthiru an yaqula, memperbanyak mengucapkan, fi ruku'ihi wa sujudihi, pada waktu ruku'nya dan pada waktu sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli, ya, dengan doa ini. Yata'awwalul Qur'an, makna yata'awwalul Qur'an, arti daripada yata'awwalul Qur'an, ayya'malu, melaksanakan, ma'umira bihi, apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membaca Al-Qur'an. Fi gaulihi ta'ala, di dalam firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat Muslim, an'a darinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuksiru, memperbanyak, diperbanyak, ayyagula, mengucapkan qabla ayyamut,
sebelum meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyatu, telah berkata Sayyidatuna Aisyah, qultu ya Rasulullah, ma hadhil kalimat, apa ini kalimat? Allati araka ahdastaha taquluha, aku melihat engkau selalu mengucapkannya, menimbulkan daripada kalimat-kalimat ini. Qala ju'ilat li alamatun, telah dijadikan kepadaku tanda pada umatku. Idza ra'aituha, apabila engkau melihatnya, qultuha, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau melihatnya ucapkanlah. Idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah, sampai akhir surah. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lahu kepadanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuksiru min qauli, memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat, qultu ya Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, araka tuksiru, aku melihat kau banyak sekali mengucapkan kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi, telah mengabarkan kepadaku Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, anni, sungguhnya aku akan sa'ara, akan melihat alamatan, tanda, fi ummati, pada umatku. Fa idza ra'aituha, apabila engkau melihatnya, aksartu min qauli, ya, perbanyaklah aku mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Fa qad ra'aituha, aku telah melihatnya, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, setelah turunnya wahyu, ya, telah datang pertolongan Allah dan bantuan Allah, kemenangan, yaitu fathu Makkah, ya, kemenangan di dalam merebut kota Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Di sini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, ya, di dalam riwayat-riwayat ini, hadis ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan tasbih, ya, subhanallah wa bihamdihi, ya, astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, bertaubat, ya, kepada Allah, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat demi riwayat, dalam Al-Qur'an, setelah turunnya idza jaa nasrullahi wal fath illa ayyakun, kecuali kita mengucapkan, yaitu tambahan, ya, zikir, ya, apabila kita telah membaca idza jaa nasrullahi wal fath, ya, sampai habis, wa ra'aitan nas yaquluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka, ya, apa salahnya kita mengikuti anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ucapkan juga subhanaka rabbana wa bihamdika
Allahumma firli wa atubu ilaih. Ya, nah ini ya, anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya surah ini saja, bukan hanya surah Al-Fath saja. Ya, sebagaimana kita membaca Watini, surat At-Tin, Watini wa Zaitun sampai akhir. Ya, apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ya. Pada dalam akhir surat Watin, Watini wa Zaitun, wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqna al insana min ahsan. Summa radadna wa asfala sabilin ila alladziina aamanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, bukanlah, bukankah Allah itu hakim di atasnya hakim, bijaksana di atas kebijaksanaan. Maka kita disunnahkan mengikuti apa yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala, ya, harus kita, apa kita ucapkan apa? Bala, disunnahkan untuk mengucapkan iya, ya, karena Allah hakim di atasnya hakim, yang bijaksana di atas yang bijaksana. Betul apa yang telah disampaikan oleh Allah. Bala, betul, ya, Allah maha bijaksana, Allah maha hakim di atas hakim. Ya, wa ana ala dzalika minasy syahidin. Aku pun dari itu, ya, melihatnya. Aku pun dari itu menyaksikannya. Aku pun dari itu merasakannya. Ini ya anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kalian baca Al-Qur'an itu ya seakan-akan kosong. Ya, jangan kalian baca Al-Qur'an itu seakan-akan ya tidak ada maknanya, tidak ada ya, tambahannya. Ya, maksudnya apa? Supaya kita ya sedikit demi sedikit ya kita pahami ya. Kita dianjurkan membaca Al-Quran. Ya, setelah itu nanti sedikit demi sedikit ada tambahan, ya, pemahaman demi pemahaman, sedikit demi sedikit, ya, mengikuti juga apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini di malam hari ini kita dapat tambahan ilmu apabila kita telah membaca. Ya, surat Al-Fath idza jaa nasrullahi wal fath, ya, sampai akhir, maka ucapkanlah apa? Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ya, wa atubu ilaih. Ya, ada yang mengatakan Allahumma ighfirli, ada riwayat Allahumma ighfirli. Ya. Fi riwayat bi sahihain. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah memperbanyak mengucapkan itu di dalam ruku, di dalam sujud. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, membacanya di waktu ruku, waktu sujud. Tapi ya, bukan setiap hari dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila setelah membaca ya dari surat tersebut ya, membaca subhana ya naka rabbana wa bihamdika rabbi fir Allahumma ighfirli rabbi ighfirli wa atubu ilaih, ya, dengan membaca baca itu dalam riwayat memperbanyak membacanya waktu ruku dan sujud. Ya, makna ya ta'awwal Al-Qur'an maknanya ya ya'mal, ya, jadi kita melaksanakan apa yang dianjurkan, ya, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila membaca Al-Qur'an, ya, di dalam khususnya yang di malam hari ini surat Al-Fath idza jaa nasrullah, ya, setelahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ya, subhanaka ya wa bihamdika rabbighfirli, ya. Wa fi riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak
Ya, sebelum meninggalnya pun memperbanyak juga membaca ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, jadi bukan hanya disunnahkan kalau bangun dari majlis. Ini adalah doa apa? Kafaratul majlis. Ya. Jadi kalau orang lagi duduk-duduk, ya, ngelamun-ngelamun, ngeliatin apa? Ya, ngeliatin mobil lewat, ngeliatin apa? Ngeliatin motor lewat, ya. Nih, enggak ada. Ya, enggak ada hasilnya. Enggak ada manfaatnya. Bangun dari majlis tersebut, ya, ucapkan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi waktu dia duduk dari jam berapa sampai jam berapa tersebut, nanti dia tidak mendapatkan kerugian. Ya, waktu dia duduk tersebut dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ya, dia duduk-duduk tersebut ya bercanda ataupun ya ngomongnya enggak karuan, ya. Dia membaca doa kafaratul majlis, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pemahsyirul hadirin wal hadirat, ya, di akhirat nanti, ya, semuanya kita menyayangkan waktu-waktu kita. Bukan hanya satu menit, bukan hanya ya, satu jam, ya, satu detik pun kalau tidak digunakan di dalam beribadah, berzikir, ya, maka menyesalnya kita sangat-sangat menyesal. Maka dari itu Allah kasih kemudahan buat kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Membaca doa kafaratul majlis, ya. Jadi dilanggengkan, dibiasakan membaca doa kafaratul majlis, ya. Supaya apa? Supaya nanti mulutnya ya terbiasa. Ya, ada orang yang terbiasanya ya ngomong apa? Ya, ngomongnya ngomong kotor. Ada orang yang terbiasa ngomongnya apa? Ya, ngomongnya tidak ada artinya. Ada orang yang ya suka bergurau, ngomongnya apa? Ngomongnya latah. Ya, diajak ngomong ini ikut juga ngomong ini. Ya, kenapa? Karena terbiasa. Karena dari itu kita biasakan diri kita, biasakan ya menggerakkan mulut kita, lidah kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah hadhil kalimat allati araka ahdastuha taquluha ya ju'ilat li alamatu, ya, dijadikan kata Rasulullah tanda ya buat umatku, ya. Iza ra'aituha, apabila aku melihatnya, iza ja'a nasrullahi wal fath ila akhiris surah, maka ya membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Ini tanda buat umatku di dalam kemenangan, ya. Tanda pada umatku di dalam kejayaan Islam, ya. Jadi Rasulullah apabila ya melihat kepada umatnya begini, ya, maka dihidupkanlah dengan zikir subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bi riwayati lahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik. Qalat qultu ya Rasulullah araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdika wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaik. Qala ahbarani rabbi, ya, kata Rasulullah, kenapa aku membaca ini banyak-banyak? Karena telah dikabarkan oleh Tuhanku. Allah telah mengabarkan kepadaku, apabila aku melihat
tanda pada umatku kemenangan, ya, maka ya, idza ra'aituha, apabila kau melihatnya, perbanyaklah dalam ucapan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya. Jadi ada sirahnya macam-macam, ya, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya. Jadi kembali lagi, ya, pada kita bahwasanya Al-Qur'an sangat banyak sekali, ya, mengenalkan kita di dalam kehidupan kita, mengenalkan kita kepada yang menciptakan kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Al-Qur'an tersebut apabila kita baca, ya, maka akan hidup hati kita. Ya, apalagi kita sedikit demi sedikit, satu demi satu, ya, apa yang harus kita ikuti dalam anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana menjawab daripada, ya, kalimat, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, banyak, ya, sebagaimana di dalam, ya, ayat suhufi Ibrahim wa Musa, ya, apa jawabnya suhufi Ibrahim wa Musa, ya, apa jawabnya? Alaihimassalam, ya. Kenapa? Ibrahim wa Musa adalah dua-duanya nabi, ya. Itu sedikit demi sedikit kita tambahin apabila kita di dalam membaca Al-Qur'an ini, ya, anjuran di dalam hadis ini, apabila kita membaca Al-Qur'an, ya, kita lihat, ya, Allah, ya, mengazab suatu kaum, ya, maka dianjurkan kita, Allah lindungi aku ya Allah dari azab tersebut, ya. Allah mau memasukkan ke dalam surga, ya, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi kita membaca Al-Qur'an juga membaca doa. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam ayat Al-Qur'an tersebut, di dalam surat-surat Al-Qur'an tersebut ada surat-surat yang penting, ya, penting seperti surat apa? Seperti surat Al-Muluk, ya. Surat Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, surat Al-Muluk. Ya. Surat Tabarak, kata Rasulullah SAW, suratu Tabarak ya mani'atu min adzabil qabri. Ya. Ini, ya, surat Tabarak ini yang sangat penting. Ya, kata Rasulullah SAW, surat Tabarak, ya, adalah yang bisa mencegah kita mendapatkan azab kubur. Ya, azab kubur itu sangat pedih. Azab kubur itu sangat menakutkan. Siapa yang suka membaca surat Tabarak sebelum tidur, ya, maka surat Tabarak akan menyelamatkannya dari azab kubur. Ya. Al-Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, ya, beliau apabila membaca hadis ini, beliau mengatakan majnun man lam yaqra suratul tabarak qabla naum. Orang gila, siapa yang tidak membaca surat Tabarak sebelum tidur, ya. Ini suratnya tidak panjang, ya. Karena itu, ya, untuk menyelamatkan diri kita dari azab kubur, ya, bacalah surat tabarok, ya. Penting surat Tabarak ini, ya. Jangan senangnya surat Waqiah aja, ya. Kenapa? Ya, suratnya buat banyak rezeki terus, ya. Ya, ini nggak mikirnya hidup enak di dunia, nggak mikir hidup enak di
kubur, ya mikir juga hidup enak di kubur, ya dia kayak Robiatul Adawiyah, ya, seorang perempuan yang solehah, ya di rumahnya dia gali kuburan, ya dia gali kuburan sebelum dia masuk ke dalam kubur di kubur. Dia masuk dulu ke dalam kubur, dia hatamkan Al-Qur'an sampai 7000 kali hataman Al-Qur'an. Ya. Buat apa? Ya, aku persiapkan dahulu tempatnya, ya, lampunya, ya. Aku persiapkan dahulu sebelum aku masuk ke dalam kubur. Ya, kita enggak usah ya sampai 7000 kali ya. Ya. Mungkin kebanyakan ya, mungkin enggak mampu. Ini baca surah Tabarok sebelum tidur. Ya. Orang baca Quran itu tidak akan bosan. Alal iksari bisami. Jadi yang membacanya pun tidak akan bosan. Ya. Alal iksari, orang yang memperbanyak baca banyak baca. La tusamu alal iksari bisami. Jadi orang yang membacanya ya, tidak akan bosan. Sebanyak apapun dia baca tidak akan bosan, itulah Al-Qur'an. Qarat biha ainuha. Qarat biha ain apa? Orang yang membacanya itu akan apa? Ya, bahagia. Ya. Laqad dhafirta bil habli ba'tasimi. Ya. Kata Imam Busiri, engkau apabila telah ya membaca Al-Qur'an itu akan tenang jiwa, akan bahagia. Ya, setelah itu apa? Ya, engkau mendapatkan keberuntungan telah memegang talinya Allah. Ya, maka jagalah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan. Cuma satu, yaitu adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita jauh dari Al-Qur'an, maka hidup kita tidak disalahkan lagi kalau kita ya ada gundah, ada bingung, ya. Kenapa ya enggak betah di rumah? Kenapa ya pusing kepala ini? Kenapa ya kerja ini salah? Nah, ya ingat baca Qur'an belum? Nah, kalau kita belum baca Qur'an, wajar saja ya hati kita tidak tenang. Ya, jangan perutnya aja dikasih makan, hatinya juga dikasih makan, yaitu apa? Membaca Al-Qur'an. Ya, ini adalah kejayaan buat Islam. Ya, kenapa? Ya, ada ya orang Yahudi, ya pemimpin orang Yahudi mengatakan, ya kalau kalian mau mengalahkan orang Islam, caranya bagaimana? Pisahkan mereka dari Al-Qur'an. Kalau mereka masih ya berpegangan dengan Al-Qur'an, jangan harap kalian bisa memenangkan kepada orang Islam. Nah, jadi orang Yahudi saja sudah tahu kalau kita jauh dari Islam, berarti ya kekalahan buat kita umat Islam. Marilah ya kita pegang sekuat-kuatnya ya apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum taqulain ma intamassaktum min ba'di. Ya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat hebat, yaitu pertama apa? Ya, Al-Qur'an. Yang kedua, keluarga. Ya, keluarga dalam riwayat adalah sunnah-sunnahku. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan bantuan kepada kita, hidayah kepada kita, supaya kita bisa memegang teguh apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memegang teguh apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang satu demi satu, ya kita tambah terus daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatika ya arhamar rahimin, rahmatika ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, unsur juyusal muslimin, dirahmatika ya arhamar rahimin, farrij kurubal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.